Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel saya. Masih suasana lebaran. Sekarang lebaran hari keempat. Nah, sekarang ini saya mau sarapan pagi. Menunya khas masakan desa, masakan kampung. Ada kupat landan atau ketupat landan dan juga lodeh kentang dan telur. Lalu ada tempe mendoan. Untuk kupat landan sendiri merupakan salah satu kuliner khas dari daerah Purbalingga, Banyumas dan sekitarnya. Untuk proses pembuatan kupat landan sudah pernah saya bikin videonya. Teman-teman bisa lihat di link yang saya sertakan di pojok kanan atas. Nah, seperti apa rasanya? Yuk langsung saja kita cobain. Oh ya, saya ucapkan selamat beraktivitas dan jangan lupa sarapan apapun menunya dan apapun makanannya. Langsung saja kita cobainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu sekilas untuk kegiatan saya hari ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika tidak suka silahkan di dislike saja. Ingat untuk selalu bersyukur dan jangan lupa jaga kesehatan.